إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني الله وإياكم وهداني الله وإياكم. Tidak bosan-bosannya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia serta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat dan terlebih lagi Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita yang hendaknya kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <coughs> "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ta amalun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia telah siapkan apa yang telah dia perbuat untuk menghadapi hari esok yaitu hari kiamat bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan di ayat ini disebutkan maksudnya oleh Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya itu tafsir Al-Quran Al-Azim Beliau menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wanzuru madad dakhartum li anfusikum minal a'malis salihah li yaumi ma'adikum wa 'aradikum ila rabbikum. Dan hendaknya kalian melihat ya, setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk dirinya dalam menghadapi hari tempat dia kembali hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan untuk dirinya berupa amalan soleh untuk menghadapi hari tempat dia kembali dan amalan-amalan mereka dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga Imam Ibnul Jazir rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam Zadil Masir beliau berkata lianzuru ahadukum ayyasyai'in qaddama supaya kalian melihat apa yang telah kalian persiapkan? Apakah amalan saleh yunjihi? Apakah amalan saleh yang dapat menyelamatkan diri kalian atau sayyi'an yubiquhu? Atau amalan kejelekan yang dapat membinasakan diri-diri kalian. Selamat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Ehwani fiddin, jamaah salat Jumat, Allah wa iya Allah wa iya <tuh> Tidak kita pungkiri, kebanyakan dari kita adalah termasuk orang-orang yang lalai. Kebanyakan manusia, mereka lalai terhadap waktu-waktu mereka. Apa buktinya? Lihatlah diri kita sendiri. Kebanyakan kita masih banyak yang melalaikan kewajiban-kewajiban yang hendaknya dia lakukan. Kebanyakan dari kita sudah melakukan hal-hal yang wajib, akan tetapi melalaikan hal-hal yang sunnah, yang mustahab dengan alasan cukuplah diriku dengan hal-hal yang wajib saja. Kebanyakan dari kita, naudzubillahimindzalik, senang dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bahkan sebagian dari kita senang dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Terlebih lagi, manusia yang tidak memiliki iman di dalam jiwanya, manusia yang tidak memiliki keyakinan di dalam jiwanya, kehidupan mereka tidak ada maknanya, seolah-olah mereka tidak tahu apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya tahu makan, mereka hanya tahu tidur, mereka hanya tahu minum, bersenang-senang, istirahat, dan kesenangan-kesenangan dunia yang lain. Mereka tidak pernah memikirkan apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan tentang manusia yang seperti ini. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ wa كَمَا تَأْكُلُ ta'kulul وَالنَّارُ wan naru maswallahum yang artinya dan orang-orang yang kafir yang tidak memiliki keimanan di dalam hati mereka mereka bersenang-senang mereka makan seolah-olah mereka makan seperti binatang wan naru maswallahum dan nerakalah tempat kembali mereka Akhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum wa hadani wa iyyakum di antara sebab yang dapat menyebabkan kelalaian pada diri kita, yang pertama yaitu keinginan yang besar atau keinginan yang banyak pada diri kita untuk istirahat terus-menerus. Padahal, istirahat yang kita yakini yaitu istirahat yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Akan nah, tetapi, di dunia ini kita sudah merasa ingin istirahat dan istirahat terus-menerus. Ini yang salah satu membuat kelalaian pada diri kita. Yang kedua, terlalu semangat di dalam mencari kelezatan dunia sehingga kita lupa untuk mencari bekal kita untuk akhirat. Kemudian yang berikutnya, terlalu bersenang-senang dengan dosa dan maksiat yang dilakukannya. Bahkan dzalik, sebagian manusia merasa baik dengan maksiat yang dilakukannya, merasa baik dengan dosa yang mereka lakukan rahimani Allahu wa Allahu wa kemudian diantara sebab-sebab yang dapat menyebabkan kelalaian pada hari kita yaitu mengikuti hawa nafsu kemudian terlalu sibuk mencari nafkah terlalu sibuk kerja mencari nafkah kerja itu tidak tercela bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi hendaknya pekerjaan kita perbuatan kita dalam mencari nafkah itu menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rijalullatul hihim tijaratu walabay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa, wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat, mereka takut pada suatu hari di mana penglihatan dan hati itu goncang. Jadi hendaknya pekerjaan yang kita lakukan kita mencari nafkah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pekerjaan kita tersebut dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara sebab-sebab yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain games, mungkin, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian di antara hal-hal yang dapat menyebabkan kelalaian pada diri kita terlalu bersenang-senang dengan pakaian, makanan. Hidup-hidup mereka jalan-jalan hanya untuk mencari pakaian. Hidup mereka dihabiskan hanya untuk mencari makanan. Mencari makanan terbaru ke sini ke sana hanya untuk menghabiskan demi makanan. Maka hal ini juga dapat menyebabkan kelalaian pada pada diri kita. Kemudian terlalu mencintai kematian atau Cinta kepada dunia dan takut terhadap kematian ini juga dapat menyebabkan kelalaian pada diri kita. Kemudian, yang terakhir, ya di antara sebab-sebab kita, lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki teman yang juga mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. La faansahum anfusahum Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lupa, lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, -sohib, "Teman itu menarik." ya, Menarik dirinya kepada sesuatu yang sesuai dengan temannya tersebut, maka marilah kita mencari teman-teman yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita melakukan hal-hal tadi ikhwani fillah wa wa melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kelalaian tadi itu kita bisa enggan untuk mengikuti majelis ilmu kita enggan untuk membaca menghafal atau bahkan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya kita juga lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Lalu, apa lagi yang kita cari? Ketenangan di dalam zikir, mengapa kita mencari kesenangan-kesenangan dunia yang fana ini? Kemudian, iyyakum. sekian, ya, khutbah pertama ini, semoga bermanfaat. كنت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilal yaumiddin amma ba'd jamaah salat jam rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah telah kita sebutkan tadi beberapa sebab yang dapat menghantarkan kelalaian pada diri kita yang menyebabkan diri kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat melalaikan kita dari membaca Al-Qur'an dan sebagainya maka di khutbah yang kedua secara ringkas kita akan sebutkan langkah-langkah atau metode-metode yang dapat menjauhkan kita dari kelalaian. Intinya adalah kita menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu kita kita penuhi, kita isi dengan sesuatu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita sering duduk di majelis ilmu. Kemudian kita sering membaca Al-Qur'an. Kita sering berzikir, zikir pagi petang dan sebagainya. Kemudian kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keistiqomahan di dalam di dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya dengan salat malam sering mengingat kemakian dan sering mengingat surga dan neraka dan amalan-amalan yang lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah yang semakin mengingatkan kita akan akhirat yang mana itulah hakikat kehidupan kita hendaknya kita di dunia ini mempersiapkan bekal kita tersebut semoga kita selalu diberikan keistiqoman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan untuk selalu taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa kita ingatkan pada hari Jumat ini kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika kita berselawat satu kali maka akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali selawat dan juga kita perbanyak doa agar <coughs> apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين